siap, siap, oke. Untuk penumpang besok? Penumpang itu sudah ada putra tiga. Aman ya? Dan untuk ini ketua, Mbak Iro. Kamu itu mau petas gemprot minuman kopi kamu. Orang mau minum gak ngomong terus. Kapan kita minumnya? Ada mau gini ngomong. Kamu gini ngomong. Iya. Petas gemprot air kopi kamu. Waras ya. Iya, saya itu kan cuma tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Alhamdulillah pagi hari ini di Pulbis ALS Yogyakarta dapat kiriman sarapan pagi ya dari Bapak Henry Permata untuk para kru dan petugas yang ada di Pulbis ALS Yogyakarta. Pak Hendri, selamat pagi. Dikirim sarapan pagi lagi nih sama Pak Hendri. Selamat bareng-bareng. Terima kasih ya Pak Hendri ya. Doa terbaik untuk Pak Hendri, semoga selalu murah rezeki, sehat selalu. Amin. Pak Ojo, ayo sarapan bareng. Mari Pak, bareng-bareng. Mari Pak Agus. Semuanya. Mantap, Pak Agus. Terima kasih, Pak Hendri. Bang, ayo bareng makan dulu. Itu berangkat besok, santai aja, makan dulu. Diizinkan sama Pak Cincu. Diizinkan. Diizinkan sama Pak Cincu. Bang Kadar udah? Siap, oke. Bang Turkis, ayo. Makan. Mari, Pak. Kerupuknya nggak diambil tadi sama Pak Agus. Nasi uduk, nasi uduk. Bang Ucok, jumpa lagi sama Bang Ucok. Lama tak bersua. Bagus kalimatnya. Iya, betul Pak. Pagi hari. Makan. Sarapan pagi bareng-bareng di Pulbis ALS Yogyakarta. Nih teman-teman, dapat kiriman nasi uduk dari Pak Henry Permata. Mantap sekali ini. Terima kasih Pak Henry Permata. Saya makan dulu ya teman-teman ya. Pak Ketua datang. Dari mana ini Ketua? Ini pagi-pagi sudah raon-raon. Berangkat atau enggak, tetap berangkat berarti Ketua? Harus berangkat, kalau enggak berangkat ada ini musuhnya. Mati dan mati. Pokoknya walaupun terlambat berangkat, enggak bisa mundur. Karena sebenarnya ada 224, ini juga enggak bisa mundur. Ada 246, 246 enggak bisa mundur, ada 253, 253 enggak bisa mundur, ada 311, 311 enggak bisa mundur, ada 288, 288 yang sudah mundur agak 70. Stop Pak Ketua aja yang mundur. Bang. Hei, bareng-bareng Mas Siri, Bang. Hei, ayo, Bang. Hei, Bang, makan bareng ayo sini ambil ini, ambil bawa ke belakang. Kalau enggak mau di sini. Bang, ayo. Bang, dari mana? Dari Medan. Ikut 294? Iya, sehat ya. Alhamdulillah. Jumpa lagi ya? Ayo Bang, makan Bang. Ayo Bang, santai di sini, bareng ayo, makan bareng. Itu motornya. Iya. Pakai helm. Di sini itu ditangkap nanti kalau nggak pakai helm. Ambil minumnya. Oh iya, maaf. Mau ke mana, Bang? Mau ke Istana Rekreasi. Siapa jam berapa?
Oke. Lampu merah kedua belok kanan. Kalau nanti nggak ketemu, nemunya pasar Kota Gede gitu. Iya. Kemana Bang Kandar? Sekarang mau ngawin ini. Oh. Dan karena PP pakai nggak di. Komplit ya ini ya teman-teman ya, berkumpul di bawah pohon ketapang yang rindang. Suasana pagi hari ini penuh kekeluargaan. Cincu 294, Cincu Ales Nopin 234, dan para kru juga petugas. Pak Ketua, jangan lupa paket untuk 234 loh. Oh iya. Untuk dari Pak Mamat. Nanti kan lupa. Ya, itu mumpung tadi masih ingat, serahkan sekarang aja. Nanti dari Pak Mamat. Anaknya. Oh. Nanti kalau lupa gimana gitu. Hanya umat botol 3 aja masih kurang. Punya kamu, punya Pak Agus, punya Ketua, masih kurang satu Pak Ucok belum. Oh Pak Ucok belum. Berapa motor gak kamu? Biar naik sepedanya Mbak Juhari nanti. Masih udah, karena banyak umat, bisa kereta 3 masih kurang. Pak Ucok masih tanya udah cukup, berapa berarti perlu kereta. Hop. Orang. Ada banyak umat di sini. Mau situ, Bang. Pasar. Pasar. Mana Bang? Pangkas. Pangkas. Ada. Kurang tahu ya, paling deket-deket sini ada lah. Ada. Posisi nanti iki. Mulai fresh. Ah, baru. Antar rusak, mobilnya steer Jerman Timur. Kecilnya, Pak Ketua, belum. Selamat pagi Pak. Pagi, mandi belum ini? Wah belum Pak. Oh, ya, tadi itu sudah 2 tek pagi-pagi. Jam pertama 2.34 sudah sama orang rumahnya sana. Oh. Minta kiriman epeng. Oh. Nah, tempatnya jam pertama saya ke bang apa? Sebenarnya belum buka bang Berling gitu loh. Oh Berling. Nah, Berling kan pagi pun bisa. Nah, ya, ya. Pulang dari Berling sampai sini. Minta tolong lagi 234, tapi yang malumnya Pak Agung, karena mau berangkat minta filter solar, kita carikan pas bawa filter solar, Pak Agung sama ini udah ada di sini, ini jam berapa, Pak Agung datang karena pagi-pagi itu Pak Agung. Tapi nanti sebentar lagi mandi nih? Bah, iya, ini kan tadi kan mau mandi, tapi Pak Edi suruh makan dulu. Oh iya iya iya. Pak Agung yang makan dulu, ini habis mandi nanti pergi lagi karena Pak Ucok belum minta barang, nggak ada motor gitu loh. Betul, betul, betul Ketua. Jadi Ketua ini memang dedikasinya tinggi ya Ketua. Ini ya, untuk pemberangkatan ya Ketua. Ketua, apa? Tapi untuk sewa hari ini bagaimana Ketua? Sementara ada 5 orang, tapi 6 orang tambah mendatang terminal. Oh, tapi naik di jalan? Naik di kantor ada 3 katanya. Oh iya, iya, iya Ketua. Tapi untuk pemberangkatan hari ini? Yang berangkat 234, tetap berangkat. Nggak boleh mundur, karena orang mundur ada 294. Bapak juga nggak bisa mundur. Iya, iya, iya Ketua. Karena ada 246. 246 juga nggak bisa mundur.
ada 253. 253 juga nggak bisa mundur, ada 13. Pokoknya harus berangkat setiap hari. Siap, siap, oke. Untuk penumpang besok? Penumpang itu sudah ada 23. Aman ya? Dan untuk ini ketua, Mbak Iro. Kamu itu mau petas gemprot minuman kopi kamu. Orang mau minum gak ngomong terus. Kapan kita minumnya? Ada mau gini ngomong. Kamu mau gini ngomong. Iya. Petas gemprot air kopi kamu. Waras sih. Iya, saya itu kan cuma tanya. Tanya lihat situasi. Saya mau gini kamu tanya lagi. Petas gemprot air kopi kamu. Iya, iya ketua. Maaf ketua. Tanya terus. Kapan kita minumnya? Atau iya. Minum petas. Ya silakan minum. Sekarang, silahkan dong. Ah ketua, gak, silahkan. Silahkan. Kalau tau ini, kamu dengar gak mau tau? Apa pernah sempat kopi itu? Mama sudah sempat kopi? Enggak. Masa ngomong ini, tanya-tanya. Kapan minumnya? Iya ketua, silahkan minum. Aduh. Oke ya teman-teman ya. Pak ketua, memang begitu. Memang losdol. Ada petugas kebersihan. Patar. Patar lah bos. Ada. Ada. Ngatar. Iya ngatar. Natar. Ngatar ya pak namanya. N. Natar. Ya. Natar itu daerah Lampung. Lampung. Oh. Daerah bandara, bandara. Daerah bandara begitu ya. Natar. Oke ya teman-teman ya, ini bapaknya mau ternyata mau beli tiket untuk ke Natar Lampung. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.